Doa pagi. Mohon doa Bunda Maria agar aku sanggup mengatasi setiap persoalan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Santa Maria, Bunda Penolong Abadi, kembali aku datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga di sepanjang peziarahan hidupku. Aku mohon doa dan pertolongan dalam menjalani keseharianku. Kiranya Engkau senantiasa mendoakan dan mengulurkan pertolongan padaku, terlebih ketika aku tengah dikepung persoalan dan kesulitan. Bunda Maria, selama hidupmu di dunia, engkau kerap menghadapi kesulitan dan penderitaan. Engkau tidak pernah mengeluh dan selalu menyimpan semua perkara di dalam hatimu. Engkau sungguh percaya, jalan yang kau tempuh adalah jalan keselamatan. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, ketangguhanmu menghadapi persoalan dan kesulitan sungguh merupakan teladan yang luar biasa. Berkenanlah engkau mendoakan aku agar bisa mengikuti teladanmu, menjadi tabah dan ikhlas menghadapi setiap kesulitan hidup. Jangan biarkan aku menggugat, apalagi menghujat realitas hidup yang muram dan tidak mudah. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, aku sungguh mengagumimu. Ajarilah ya Bunda Maria, agar aku sanggup menjadi pribadi yang tangguh dan tegar menghadapi realitas hidup seketir apapun. Semoga dari hari ke hari engkau tiada jemu menuntun aku untuk senantiasa bersyukur menelusuri realitas hidupku. Ya Bunda Maria, ajarilah aku berproses menjadi tabah dan ikhlas menjalani hidup yang dikerubuti persoalan. Bunda Maria, engkau tahu persis persoalan dan kesulitan yang kuhadapi dalam keseharianku. Engkau tahu kelelahan jiwaku akibat persoalan yang menimpa. Ajarilah ya Bunda Maria, agar aku sanggup menghadapi dan mengatasi semua persoalan. Ya Bunda Maria, kiranya aku tetap menaati ajaran Yesus di sepanjang waktu, sebagaimana engkau katakan kepada pelayan-pelayan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya Bunda Maria, doakanlah aku agar sanggup menghadapi persoalan dan kesulitan sehari-hari. Ya Bunda Maria, semoga aku bisa menerima setiap persoalan dan kesulitan dalam keseharianku dengan ikhlas dan tidak menggerutu. Kiranya aku menyadari bahwa setiap persoalan dan kesulitan yang kuhadapi merupakan proses pendewasaan iman dan kepribadianku. Ya Bunda Maria, berkatilah segenap upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Semoga aku menjadi sosok yang tangguh dan tegar, terutama tatkala dihadang persoalan pelik dan rumit. Semoga aku bisa mencontoh teladanmu dalam setiap waktu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini.
Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.